Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Adit Prianto dari kelas 11 IPS 5. Saya Dila Sofa Ramadhani dari kelas 11 MIPA 7. Kami adalah kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nomor urut 2. Oke, gue harus buat ini jadi sesuatu yang menarik dan juga asik. Tapi gimana ya? Oh iya. Oke, gue tahu. Are you ready? Let's go. Halo warga Semalawan. Di video kampanye ini, kami akan bahas tentang Pilketos. Kalian tahu gak sih apa itu Pilketos? Pilketos adalah pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Di SMA Negeri 1 Larangan ini akan diadakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2021. Ingat, satu tanggalnya ya. Pemilihannya online, jadi gak boleh golput. Karena satu suara dari kalian menentukan masa depan SMA Negeri 1 Larangan. Menurut Theodor Hesper, hal yang paling mendasar dari kepemimpinan adalah bahwa Anda harus memiliki sebuah visi. Nah, buat kalian yang penasaran dengan visi dan misi kami, jangan lupa untuk menonton live streaming penyampaian visi dan misi kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Larangan pada aplikasi Zoom atau YouTube di channel official SMA Negeri 1 Larangan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada pukul 08.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa vote nomor 2 ya. Halo warga SMA Negeri 1 Larangan. Tanggal 23 September 2021 adalah pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Larangan periode 2021 dan 2022. Ayo, gunakan hak suara Anda. Jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas. Saya Diki. Dan saya Dila. Jangan lupa untuk voting nomor urut 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.